Berapa banyak manusia di atas muka bumi ini yang diberi akal oleh Allah tapi tak pandai. Berapa ramai daripada manusia yang ada di bumi Allah diberi akal tapi tidak menggunakan, tidak cerdik akal fikirannya. Mungkin dalam keduniaannya berjaya, akan tetapi bila mana di akhirat, bila mana di barzakh tidak dapat memetik buah hasil amal di dunia, maka dia tidak termasuk orang yang cerdik mengikut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi orang yang cerdik adalah yang ketika berada di dunia dia tahu memanfaatkan waktu antara maghrib dan isya, yang dikatakan tadi al-kunuz kullal kunuz. Yani al-kunuz ini harta karun yang berharga, yang teramat berharga bagi manusia adalah ma bainal maghrib wal isya, antara maghrib dengan isya. Karena itu waktu yang berharga. Apa sebabnya? Satu jam saja. Ya, walaupun satu jam pemberian yang diberikan oleh Allah tidak ada pada jam-jam yang lainnya. Oleh sebab yang demikian, salaf dahulu kalau maghrib dengan isya tak terima tamu. Bahkan aib kalau datang ke rumah orang di waktu maghrib, antara maghrib dengan isya, karena waktu ibadah, waktu zikir, waktu Quran, waktu hizib, waktu bertadarus, waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka demikianlah manusia hendaklah memanfaatkan daripada peluang umur yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang kalau tidak dapat memanfaatkan waktu dan umur yang diberikan oleh Allah, kita akan disoal tentang umur tersebut dan kita akan menyesal nanti kalau kita tidak memanfaatkannya. La yatahassar ahlul jannah fil jannah illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullah ta'ala fiha. Tidaklah penghuni syurga itu menyesal akan satu perkara, melainkan mereka menyesal karena berlalu waktu di dunia tidak digunakan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun di syurga menyesal, walaupun sudah berada dalam syurga menyesal. Sebabnya apa? Nampak pemberian di syurga ini, ganjaran zikir la ilaha illallah, ini tasbih, ini tahmid dan seumpamanya, tapi dia di dunia tidak menggunakan masa tersebut untuk berzikir, maka dia menyesal karena tidak menggunakan peluang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih daripada itu, umurnya akan disoal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah dalam hadis Nabi beliau bersabda, la tazulu qadama abdin hatta yus'alu yawmal qiyamati hatta yus'alu an arba' an umrihi fima afnah wa an syababihi fima ablah wa an ilmihi madha amila fih wa an malihi min ayna iktasaba wa fima anfaqa. Tidaklah kaki seseorang nanti tergerak melangkah di akhirat melainkan akan disoal empat perkara. Tentang umurnya, apa yang dia telah gunakan. Masa muda, ini masa sehat, apa yang telah dia gunakan. Tentang harta, daripada mana ia dapat kepada apa ia guna. Dan juga tentang ilmu, apa yang telah dia amalkan dengan ilmu tersebut.